kita sebagai mahasiswa yang tentunya setelah ini akan terjun dalam dunia pekerjaan, pasti perlu pengalaman yang langsung gitu, action langsung. Salah satunya melalui kompetisi ini, di mana kompetisi ini bisa membantu kita untuk tahu gimana atau bagaimana cara-cara kita untuk memposisikan diri kita sebagai mahasiswa yang sudah lulus nantinya. Sibuk, sangat sibuk. Tapi dengan mengikuti kompetisi, saya dapat menemukan banyak koneksi lagi karena di sini saya kan membuka suatu wirausaha, yaitu dalam bentuk digital. Jadi saya bisa lebih berkembang dalam gimana sih caranya nanti ketemu investor, gimana nanti caranya pitching. Kalau misalnya di kampus, biasanya cuma terlibat dalam acara, dalam organisasi. Tapi dalam kompetisi ini, aku bisa belajar gimana caranya seorang anak akuntansi dapat juga mengembangkan sisi entrepreneur-nya sebagai seorang businessman yang dapat mengembangkan suatu produk digital. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari situ, terutama dalam pengalaman dan relasi, pengetahuan juga bisa dapat di situ. PPK Ormawa ini kita dipacu untuk kognitif yang udah kita dapat di dalam perkuliahan itu bisa kita praktekkan di dalam kegiatan ini, dan itu melibatkan psikomotorik. Nah, kenapa afektif juga terlibat di situ? Karena kita diminta untuk bisa berkolaborasi, kita bisa berbicara di depan umum, kita bisa bersikap dan bisa mengeluarkan problem solving gitu. Karena program ini lebih mengarah kepada apa yang dibutuhkan masyarakat atau apa yang dibutuhkan mitra kita gitu. Menurut saya, dengan mengikuti kompetisi yang saya ikuti, yaitu IWDM, menurut saya sangat membekali saya ya, karena berbasisnya produk digital, jadi saya juga sebenarnya belajar gimana sih caranya dapat mengembangkan suatu software, gimana caranya mengembangkan suatu aplikasi yang nantinya dapat berguna untuk masyarakat luas. Bukan tentang hal jatuh ataupun kalah, tetapi tentang bagaimana kamu bisa terus bangkit dan menjadi diri kamu versi terbaik. Terlebih di dunia kerja saat ini, self-branding penting loh, apalagi melalui kompetisi. So, tunggu apa lagi? Yuk join kompetisi dan juga perluas koneksimu dengan ikut kompetisi. Ayo join Student Competition Community UPH!